Produsen otomotif papan atas Mercedes-Benz mengundang beberapa jurnalis Indonesia untuk menjajal kemampuan 3 varian C-Class Coupe di sirkuit F1 Sepang, Malaysia pada pertengahan Mei 2016. Ketiga varian yang dihadirkan yakni tipe C200 Coupe, C250 Coupe, dan C300 Coupe sebagai tipe tertinggi. Kesan lincah, sporty, serta elegan jelas terpancar dari lekuk tubuh sedan tersebut. Memasuki ruang kemudi, kesan mewah dari sedan itu terasa kental berkat penggunaan lapisan kulit berkualitas pada jok, panel pintu, serta dashboard. Penggunaan sejumlah pernik eksterior yang didesain oleh AMG seperti pada bumper, grill radiator, serta velg ring 19 pun berhasil mendongkrak penampilan seperti layaknya sebuah mobil balap. AMG merupakan salah satu divisi dari Mercedes-Benz yang merancang dan memproduksi beraneka komponen performa tinggi untuk produk produsen otomotif asal Jerman itu. Mobil ini juga dilengkapi berbagai fitur canggih untuk memaksimalkan keamanan pengemudi maupun pejalan kaki di sekitarnya. Selain menggunakan airbag, sedan tersebut juga memiliki berbagai sensor yang memberi peringatan dan membantu pengereman jika kendaraan yang melaju di depan berhenti mendadak atau jika terdapat penyeberang jalan yang berisiko tertabrak. Harga pasaran seri C300 Coupe di Malaysia saat ini berkisar 1,36 miliar rupiah. Sedan tersebut akan mulai dipasarkan di tanah air pada pertengahan tahun ini. Laporan wartawan Kompas, Verganata Indriatmoko dari Malaysia.